أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi insyaAllah hari ini kita masuk ke dalam perenggan yang seterusnya. Kalau ikut pembahagian kita, ini perenggan yang ke-18. Dan ia bermula daripada ayat 124 sehingga 129, yang mana pada hari ini kita akan mendengar ataupun membincangkan tentang kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail dalam membina Kaabah. Dan juga kisah tentang Nabi Ibrahim AS menyempurnakan perintah-perintah Allah SWT ke atas baginda. Dan kisah ini, apa perenggan ini, merupakan rentetan daripada kisah ataupun cerita Bani Israel yang melalui siri yang agak panjang, sekitar 100 ayat yang bercerita tentang mereka. Maka antara dakwaan Bani Israel adalah mereka mengatakan Nabi Ibrahim ini adalah seorang Yahudi. Jadi Allah telah menafikan makan Ibrahim Yahudi yang wala Nasrani yang wala yakin Hanifah Muslimah. Jadi dalam Asbabun Nuzul menyebut pada ayat yang 125, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah berkata bahawa Tuhanku telah menyetujuiku dalam 3 perkara dalam Al-Quran. Salah satunya adalah wattakhizu min maqami Ibrahim musalla, iaitu Sayyidina Umar mencadangkan kepada Nabi untuk dijadikan di belakang makam Nabi Ibrahim itu musalla, tempat solat, sebagai syiar, mengagung syiar Nabi Ibrahim AS. Dan begitu juga dalam dua perkara yang lain, iaitu tentang apa, mewajibkan niqab kepada isteri-isteri Nabi. Sayyidina Umar kata kepada Nabi, sesungguhnya yang masuk berjumpa denganmu ini ada orang yang beriman dan ada orang yang fajir, ada orang yang jahat. Jadi alangkah baiknya sekiranya isteri-isterimu ini memakai apa, penutup wajah mereka ataupun niqab. Begitu juga dalam peristiwa yang ketiga ataupun perkara yang ketiga yang Allah SWT telah menyetujui Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, apabila Sayyidina Umar mencadangkan agar isteri-isteri yang diceraikan daripada Nabi tidak dikahwini oleh orang-orang yang lain. Lalu Allah mengangkat isteri-isteri Nabi sebagai ummahatul mukminin. Jadi ketiga-tiga perkara ini adalah satu kredit kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu apabila wahyu turun dan menyepakati cadangan Umar. Jadi di dalam ayat yang pertama yang kita ambil hari ini, Allah sebut wa idzi btala ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika mana Allah menguji Ibrahim dengan perintah-perintah yang difardukan kepadanya, yang disuruh kepada Nabi Ibrahim, fa'atammahun, lalu Ibrahim AS menyempurnakan semua perintah ini.
Dalam ayat yang lain Allah menyebut sebagai wa Ibrahim waffa, dan ketika Ibrahim ini telah menunaikan janji-janjinya. Waffa ini satu perbuatan, dan bila kita menunaikan janji kita sebut waffa. Jadi Allah telah mengangkat Nabi Ibrahim AS sebagai seorang yang menunaikan janji. Dan Nabi Allah Ibrahim yang kita kenali, perintah yang Allah beri kepada ini bukanlah calang-calang. Orang hari sebut bukan kaleng-kaleng. Yang mana antara perintahnya adalah meninggalkan anak dan isteri di Mekah. Ini satu perkara yang sangat sukar untuk kita lakukan. Kita nak tinggal anak isteri kat kampung pun susah. Kita nak meninggalkan, kadang-kadang nak tinggalkan anak isteri di rumah kita untuk keluar buat kerja dakwah pun kita fikir 2-3 kali. Tetapi Ibrahim AS telah meninggalkan anak dan isterinya di tempat yang tidak ada manusia, tidak ada kejiranan, tidak ada apa kediaman. Tetapi Allah Allah telah menguatkan hatinya, dan dia telah menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi contoh bagi kita. Fa'attammahun, dan bukan satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang besar kepada Ibrahim ini. Bahkan banyak dan semuanya berat. Antara lainnya adalah ketika mana Ismail sudah sedikit besar ataupun sudah capai umur kanak-kanak yang sudah boleh berbincang, turun pula perintah untuk menyembelih Ismail AS. Ini lebih besar lagi. Selepas perpisahan yang panjang, datang dan nak sembelih Ismail AS. Dan ini adalah satu cabaran yang sangat besar untuk seorang ayah dalam mentaati Tuhannya, iaitu mengorbankan anak yang dinanti-nantikan selama puluhan tahun. Bila dah besar, nak pula disembelih. Tetapi Ibrahim AS tidak gagal dalam ujian ini, masih lagi berjaya. Dan antara lain juga yang akan disebut dalam perenggan ini adalah perintah untuk membina Kaabah. Ini juga berjaya dilakukan oleh Ibrahim AS. Pada usianya yang tua, diarahkan membina satu bangunan. Ini juga adalah benda yang sukar untuk dilaksanakan. Jadi Allah menyebut dengan satu perkataan fa'atammahun, maka telah disempurnakan seluruhnya. Kalimat ini menunjukkan perintah-perintah Allah ini yang banyak, dan Ibrahim tidak ada satu pun yang tidak ditunaikan. Ini antara sebab kenapa Ibrahim AS diangkat oleh Allah pada selepas ini. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah bersabda, Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama, aku telah menjadikan engkau ini sebagai imam kepada seluruh manusia. Imam di sini mufassir bersepakat menunjukkan bahawa qudwah, sebagai tauladan, sebagai ikutan untuk seluruh manusia. Dan sampai hari ini kita melakukan beberapa ibadah khusus kerana memperingati apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Antaranya adalah haji, korban. Dan antara ibadah yang umum, ada 10 wasiat Ibrahim ataupun 10 sunnah Ibrahim yang bila kita lakukannya, kita mendapat pahala yang besar. Antaranya kepit kuku, cabut bulu ketiak, mencuci buku-buku jari dan sebagainya. Ada 10 sunnah Nabi Ibrahim, potong misai dan sebagainya. Jadi
Apabila Allah mengatakan kepada Ibrahim untuk menjadikan dia sebagai qudwah, ya, kita tengok macam mana Nabi Ibrahim alaihissalam respon. Nabi Ibrahim kata, wa qala wa min zurriyyati. Nabi Ibrahim kata, bahkan harap-harap Allah memberikan juga kepada zuriat-zuriatnya menjadi imam kepada umat manusia ini. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan anugerah ini kepada hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang beriman dan beramal saleh. Allah kata, qala la yanalu ahadul zalimin. Ya, daripada kalangan zuriat engkau, sekiranya mereka melakukan ketaatan dan tidak melakukan zalim. Dr. Wahbah Zuhaili menyebut bahawa hujung ayat ini merujuk ataupun memberikan kepada kita satu hint bahawa hubungan kita dengan manusia itu dipelihara sehinggalah manusia itu melakukan kezaliman. Sekiranya seseorang itu melakukan kezaliman, maka kita hendaklah mengubahnya, menegurnya. Sekiranya dia terus berada dalam kezaliman, maka kita kena putuskan hubungan dengannya. Jadi kita tidak boleh mendampingi orang-orang yang zalim. Tak kira lah pemerintah ke, keluarga ke, majikan ke, kawan-kawan, apatah lagi kaum kerabat pun kita putuskan hubungan dengan mereka apabila mereka melakukan kezaliman. Kerana rahmat Allah tidak akan sampai kepada orang yang zalim. Dalam satu hadis Nabi menyebut, la yarham la yurham man la yarham. Tidak akan dirahmati orang yang tidak merahmati. Dan orang zalim ini orang yang tidak merahmati. Orang tidak ada rasa belas kasihan ini, tidak akan ada belas kasihan Allah untuk mereka. Jadi ini satu hint kepada kita untuk kita tidak bersama dengan kezaliman. Jadi seperti mana yang kita lihat hari ini, ramai orang cenderung kepada kezaliman. Maka suasana ini adalah sangat tidak bagus. Suasana ini adalah sangat merbahayakan. Membahayakan kepada orang zalim itu kerana dia akan terus dibiar dalam keadaan zalim, dan berbahaya kepada orang sekeliling dia kerana masih lagi bersama dengannya. Itu yang pertama. Ayat yang pertama. Kemudian Allah menyambung ayat yang seterusnya. Allah menyebut bahawa وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Allah menyebut bahawa antara nikmat yang Allah beri kepada orang Arab ini adalah, antaranya adalah Allah memberikan kepada mereka keamanan Mekah itu, yang mana Kaabah ini menjadi satu peneguhan hati kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Masabatan linnas, menjadikan tempat yang teguh, yang istiqrar, yang stabil. Wa amna, dan juga siapa yang berada di sekelilingnya rasa aman. Sampai hari ini kita pergi ke Mekah, kita akan rasa macam seolah-olah semua orang yang ada di Mekah itu orang baik-baik. Sehingga bila orang melakukan kejahatan di Mekah, dia kata ada juga orang macam ni kat sini. Padahal Allah lah yang mencampakkan keamanan dalam hati kita. Allah telah menjadikan rasa amannya apabila kita berada di tanah haram. Dan ini sesuatu rahmat dan nikmat yang besar yang telah Allah berikan kepada tanah yang diduduki orang Quraisy ketika ayat ini turun. Dan Allah menyuruh orang-orang yang beriman untuk melakukan solat di belakang makam Ibrahim sebagai perintah untuk memuliakan syiar itu. Dan ia adalah perintah yang bila kita tengok dari segi apa hukumnya adalah sunat lah. Untuk kita melakukan, sebab kita melakukan tawaf, sunat untuk kita mendirikan solat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim.
Dan ini juga sebagai kemuliaan kepada Ibrahim AS. Dan maqam Ibrahim ini, ulama mufassir menyebut bahawa tempat Nabi Ibrahim solat selepas dia membina Kaabah. Jadi dipanggil maqam Ibrahim ini tempat Nabi Ibrahim mendirikan solat. Bukan tempat Nabi Ibrahim dikebumikan. Nabi Ibrahim dikebumikan kalau mengikut Imam An-Nawawi di dalam Hijr. Nah, Hijr Ismail itu di bawah itu maqam Nabi Ibrahim dan juga apa ibunya Ismail alaihissalam, iaitu Siti Hajar, Sayyidatina Hajar. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-taifin wal-aakifin war-ruk'is sujud. Dan kami telah mengikat perjanjian kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam agar mereka membersihkan rumah Allah ini dari segi zahir dan juga makna maknawinya daripada kesyirikan dan daripada najis-najis untuk orang-orang datang beribadah di rumah Allah ini dalam keadaan yang selesa dan tenteram. Bahkan sebahagian mufassir mengatakan bahkan ayat ini menunjukkan bahawa antara wasiat Ismail AS dan juga Ibrahim AS ke atas ummah ketika itu untuk sentiasa menjaga kemurnian Baitullahil Haram daripada kesyirikan dan juga kekotoran. Jadi Nabi Ismail AS diwarisi oleh anaknya terus menerus menjaga kesucian Kaabah ini sehinggalah datang kesyirikan ke dalam kota Mekah, lalu dipenuhi akhirnya pada zaman Nabi dipenuhi dengan 300 lebih berhala sekeliling tanah haram, sekeliling Kaabah. Tetapi ini antara syariat Nabi Ibrahim AS, iaitu bertawaf, beriktikaf, rukuk dan sujud solat lah. Kemudian Allah kata wa idz qala ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ini doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim telah dirakamkan oleh Allah berdoa untuk Allah menjadikan negeri ini negeri yang aman. Mekah ini negeri yang aman. Dan Nabi Ibrahim minta Allah memberi kepada mereka yang berada dalam negeri itu daripada buah-buahan, rezeki. Hanya untuk orang yang saleh agar mereka terus menerus beribadah kepada Allah. Jadi doa ini Nabi Ibrahim khususkan kepada orang yang saleh sahaja untuk mendapat rezeki. Kerana mereka lah yang layak diberi rezeki pada pandangan Nabi Ibrahim AS. Dan ini harapan Nabi Ibrahim. Tetapi Allah menjawab doa ini, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Allah kata bahkan aku juga akan memberi rezeki kepada orang yang tidak beriman, tetapi sedikit sahaja, iaitu sedikit itu ulama mufassir menyebut bahawa selagi mana mereka hidup sahaja. Apabila mereka mati, mereka akan dicampak ke dalam api neraka Allah, dan ialah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ini adalah satu ancaman kepada orang kafir dan satu dalil yang sangat besar betapa Allah ini Maha Pemberi rezeki walaupun kepada orang kafir. Sehingga dalam satu riwayat mengatakan bahawa Allah menyebut, bagaimana aku tidak memberi rezeki kepada siapa yang aku ciptakan? Jadi seolah-olah apabila Allah dah ciptakan manusia, menjadi tanggungjawab Allah ke atas manusia itu untuk memberi rezeki.
Tapi kita kadang-kadang yang ni yang kita duduk sibuk ni. Kerja Allah ni yang kita duduk sibuk. Kita duduk sibuk cari rezeki. Padahal Nabi Ibrahim minta Allah beri rezeki kepada orang yang beribadah supaya dia tidak sibuk daripada ibadahnya. Hari ini bila kita sebut macam ni, orang kata ini seruan untuk mengajak manusia daripada malas kepada kemalasan. Dan kita jangan lupa ibadah pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah sangat luas artinya. Memakmurkan negara itu ibadah. Sekiranya orang memakmurkan negara bukan kerana dasar ibadah, berlakulah seperti mana yang berlaku hari ini. Rasuah, tipu, penipuan, apa, ketirisan, pembolotan. Kenapa? Kerana ia bukan lagi ibadah, tapi ia adalah kerja duniawi. Jadi kerja duniawi ini dipenuhi dengan ketamakan-ketamakan. Akhirnya kemakmuran negara itu menjadi jenayah. Bahkan siapa yang memimpin negara dipandang apa sebagai penjenayah yang licik oleh orang awam. Dan ini adalah satu penyelewengan yang berlaku kerana menolak agama dalam pemerintahan. Jadi kalau kita kembali pada konsep ibadah yang sebenar, maka pemerintahan negara ini adalah ibadah yang besar yang menjanjikan apa naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan, iaitu antara mereka adalah pemimpin-pemimpin yang adil. Dan ini adalah satu perkara yang sangat rugi apabila Islam tidak memimpin dunia. Inilah benda yang berlaku. Inilah kerugian yang sedang kita tanggung apabila Islam tidak lagi menjadi anutan pimpinan. Dan ini perkara yang sangat merugikan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menjamin kepada orang-orang yang saleh itu rezeki yang melimpah ruah. Menjamin kepada orang yang saleh itu keamanan-keamanan. Yang kita melihat hari ini, kita menghampiri suasana khauf wal ju', iaitu kita sekarang ni tak kurang keamanan itu, rasa kurang. Anak-anak dah tak boleh nak main macam zaman dahulu. Dulu anak-anak kampung boleh main, pergilah mana dia nak pergi pun, tak siapa risau tentang itu. Sekarang ini nak hantar anak pergi sekolah pun kita kena pastikan anak masuk sampai dalam pintu pagar sekolah, sampai dalam sekolah baru kita rasa tu pun belum tentu aman. Dalam sekolah tak, macam-macam lagi boleh jadi. Jadi ini satu khauf yang Allah campakkan. Dan kita harapkan bila kita kembali kepada Allah, kembali kepada ajaran Islam, Allah akan mencabut khauf ini. Seperti mana Allah sebut dalam surah Quraisy, di ila fi Quraisy ila fi mereka tasyita wa sayf. Fa ya'bud rabbaha fil bayt allazi at'amahum allazi amanahu min khauf wa amanahu allazi amanahu min khauf. Tengok. لِإِلَافِ قُرَيْشِ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Jadi sembahlah Allah yang telah memberi makan kita supaya kita tidak lapar. Dan hari ini kita tengok mahasiswa di dalam negara kita ini mengalami masalah makanan. Nak makan pun tak ada duit sebab kemiskinan. Dan cara untuk kita menyelesaikan isu ini yang paling asal adalah kembali kepada mentaati Allah. Dan Allah akan selesaikan yang lain. Oleh kerana banyaknya maksiat yang berlaku, banyaknya kebejatan-kebejatan yang berlaku, maka dua perkara ini akan melanda negeri. Dan kita tengok Amerika maju tetapi tetap juga masalah yang sama, masalah jenayah yang tinggi dan masalah kebuduran dan gelandangan di mata-mata. Di negara-negara Eropah yang lain sama juga. Apabila berlaku banyak maksiat dalam negeri itu, maka
akan berlaku dua perkara ini. Walaupun negara itu negara yang maju, China, Rusia dan sebagainya mengalami masalah yang sama. Kemudian orang-orang yang tidak mahu beriman kepada Allah ini, mereka akan mendapat nikmat duniawi sama macam orang beriman, bahkan kemungkinan mereka lebih lagi. Tetapi di akhirat nanti mereka akan diheret untuk masuk ke dalam neraka Allah, dan ini adalah satu ancaman yang sangat besar. Kerana dunia ini sementara, tidak ada penderitaan di dunia ini yang tidak ada akhirnya. Kerana seteruk manapun penderitaan itu akan berakhir dengan kematian. Mati ya biar. Tetapi di akhirat, apabila kita ditetapkan sebagai orang yang kembali ke dalam neraka Allah, wala'iyazubillah, maka tidak ada ending pada kesengsaraan itu. Nikmat dunia ini macam mana besar pun sementara, akan sampai satu masa habis nikmatnya. Iaitu kalau orang kaya macam mana pun, bila dia sampai umur tua dia, dia dah tak boleh menikmati kekayaan dia oleh kerana kemampuan fizikalnya yang terbatas. Dan akhirnya mati, dia tidak boleh bawa apa-apa pun daripada kehidupan mewah dia itu ke dalam alam barzakh. Selesai. Tetapi bila kenikmatan akhirat, ia akan kekal dan tidak akan terputus kerana kita telah mendapat keabadian sebelum mendapat nikmat-nikmat syurga. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita ini orang yang mendapat kenikmatan yang abadi. Seterusnya Allah mengatakan, wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida minal bait wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Jadi di sinilah memiliki khazanah kisah yang panjang. Kalau kita nak hurai ayat ini mengikut Ibnu Katsir dan juga mengikut Imam An-Nawawi rahimahullah, maka sejam tidak mencukupi. Dan ana mengambil langkah Imam Ash-Shawkani, dia kata siapa nak tahu lebih tentang cerita pembinaan Kaabah dan juga khilaf ulama mengenainya, kembalilah kepada tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Imam An-Nawawi rahimahullah. Tetapi kita ambillah sedikit daripada apa yang Imam Nawawi karang, yang Imam Nawawi kumpulkan. Kerana kalau kita pergi kepada Ibnu Katsir, dia akan bawa khilaf yang panjang. Dan cerita yang panjang daripada Nabi apa Ibrahim tinggal Siti Hajar sampailah Nabi Ibrahim wafat. Cerita tentang ayat ini. Dan bila cerita tentang Nabi Ibrahim ini, khilaf periwayatan itu banyak. Hadis ini dhaif, hadis ini hasan, hadis ini sahih, ada yang bercanggah dengan sahih dan sebagainya. Jadi kita ambil apa yang dipilih oleh Imam Nawawi untuk letak dalam Durrul Nasar, dan kita ringkaskan daripada situ bahawa Nabi Ibrahim bila meninggalkan Sayyidina Hajar di Mekah, ketika itu tidak ada manusia. Dan Nabi Ibrahim tinggalkan dengan makanan dan bekalan air. Sampai satu masa habislah makanan dan bekalan air ini. Jadi berlakulah kisah yang kita sangat kenali, iaitu kisah terbitnya air Zamzam. Jadi bila Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dalam keadaan begitu, Allah lah yang mewakili Ibrahim alaihissalam dalam peninggalan ini. Akhirnya terbitlah air Zamzam. Dan air Zamzam ini, dalam satu hadis menyebut, sekiranya ibu kamu Hajar tidak mengepung Zamzam, kemungkinan dia akan mengalir sehingga hari ini menjadi sungai, sebagai mata air yang mengalir menjadi sungai. Tetapi oleh kerana Siti Hajar kepung, akhirnya dia menjadi telaga. Dan Zamzam tu maksudnya perbuatan mengepung air itu, itu yang dinamakan dengan Zamzam. Kemudian bila dah jadi ada telaga, orang Arab ini
pada ketika itu di situ tidak ada orang Arab, tidak ada kehidupan manusia. Kebetulan ataupun Allah susun, di Yaman berlaku banjir yang besar. Orang-orang Yaman telah keluar daripada Yaman mencari tempat penginapan baru. Di antara mereka adalah Bani Jurhum. Jadi Allah izin Bani Jurhum ini telah sampai ke Mekah. Dan ketika itu mereka hantar apa, orang mencari air. Bila mereka melihat ada burung berterbangan di atas, maka mereka mengetahui di bawah tu ada sumber air. Jadi mereka hantar, mereka menuju ke hala ke Mekah dan hantar utusan untuk pergi tengok macam mana keadaan di situ. Jadi orang ini mendapati ada Hajar dan Ismail alaihissalam. Jadi mereka minta izin, kami nak air. Boleh tak kami ambil daripada apa air telaga kamu ini? Hajar kata, boleh, tetapi kamu tidak ada hak ke atasnya. Hak adalah hak, tapi kamu boleh manfaatkan. Manfaat boleh ambil, tetapi pemilikan tak boleh. Jadi berkampunglah Bani Jurhum ini di Mekah. Sehingga Nabi Ismail dewasa, besar. Lalu berkahwinlah Nabi Ismail dengan salah seorang daripada perempuan daripada Bani Jurhum. Dan Nabi Ismail ini dia menjadi orang yang terhormat lah, sebab dia pemilik sumber air. Bila Nabi Ismail meningkat dewasa itu, mak dia pun dah tak ada, dah wafat. Jadi ada sekali Nabi Ibrahim datang dan tidak mendapati Nabi Ismail. Tinggallah anaknya, menantunya sahaja, menantu Ibrahim alaihissalam. Lalu ditanya tentang Ismail, Ismail tak ada, Ismail keluar cari makan. Ditanya bagaimana kehidupan kamu. Jadi isteri dia mengeluh, kami ni makan pun tak ada, kehidupan pun susah. Kemudian Nabi Ibrahim kata, nanti bila Ismail balik, sampaikan salam aku kepadanya dan bagi tahu kepada dia suruh tukar pintu, bingkai pintu rumah. Lalu Nabi Ismail balik, lalu isteri dia pun, Nabi Ismail dia merasakan sesuatu. Dia ada rasa kesan ayah dia datang. Dia tanya, tadi ada apa-apa yang pelik ke? Jadi isteri dia beritahu, tadi ada seorang lelaki datang. Dia rupa parahnya begini, begini, begini. Dan dia tanya kepada tentang kau, dan dia tanya tentang keadaan aku, dan aku pun cerita begini, begini, begini. Dia beritahu jujur. Dan dia menyampaikan salam kepada engkau, dan dia berpesan suruh engkau tukar pintu rumah ini. Nabi Ismail berkata, itu adalah ayahku, dan dia berpesan untuk aku menceraikan kau. Lalu dia ceraikan isterinya dan dia hantar balik kepada keluarganya. Lalu berkahwinlah dengan perempuan yang kedua daripada Bani Jurhum juga. Akhirnya datang lagi sekali Nabi Ibrahim AS. Dalam keadaan yang sama, Nabi Ismail keluar cari makan. Dan bila ditanya kepada apa keadaan kehidupan mereka, orang perempuan dia kata, alhamdulillah kami hidup dalam keadaan yang serba mencukupi. Kemudian Nabi Ibrahim tanya, apa yang kamu makan? Dia kata, kami makan daging. Dan apa yang kamu minum? Kami minum air. Dan Imam Nawawi menambah bahawa ketika itu tidak ada bijirin. Makanan asasi ketika itu adalah daging. Dan mereka hidup dalam keadaan berburu. Dan kehidupan di Mekah ketika itu adalah, kita tak boleh bayanglah dalam keadaan Mekah hari ini. Kerana Mekah ketika itu banyak dengan hasil buruan. Dan kalau kita sampailah zaman Nabi pun, orang Mekah ni adalah orang yang terkenal dengan berburu. Sayyidina Hamzah keluar pergi buru, Khalid Al-Walid keluar pergi buru, Nabi SAW pun suka pergi berburu. Jadi kalau kita baca hukum fiqah pun, apa, tidak boleh bunuh burung unta. Tak, maknanya benda-benda ni ada di Mekah ketika itu. Dia macam safari juga lah, lebih kurang. Jadi kita tak dapat bayang lah benda ni, sebab kita datang zaman kita ini, Mekah dah mana ada nak buru apa, ada buru pati je. Dok pun tak ada.
Jadi kehidupan Mekah ketika itu Allah Ta'ala alam bagaimana. Kemudian Nabi Ibrahim lepas itu datang semula dan berjumpa dengan Nabi Ismail. Lepas peristiwa itu Nabi Ibrahim kata kepada isteri dia, sampaikan salam kepada Ismail dan bagi tahu dia untuk jaga elok-elok bingkai pintu ini. Kemudian Nabi Ismail balik dan isteri dia cerita benda itu. Dia kata, itu adalah ayahku dan dia berpesan kepadaku untuk memeliharamu dengan baik. Kemudian Nabi Ibrahim datang semula kepada Nabi Ismail pada selepas itu pada usianya 100 tahun. Dan Nabi Ismail pada ketika itu umurnya 30 tahun pada pandangan mufassir. Lalu Nabi Ibrahim tanya kepada Nabi Ismail, mau apa? Allah telah memerintahkanku dengan sesuatu. Maka Nabi Ismail kata, maka laksanakanlah apa saja perintahmu, apa sahaja yang kamu diperintahkan kepadanya. Lalu Nabi Ibrahim kata, kita diarahkan untuk membina Kaabah. Jadi Nabi Ismail diarahkan oleh Nabi Ibrahim AS untuk pergi mencari bahan binaan, batu bata, bukan batu bata lah, bata tak ada zaman tu, batu-batu lah, untuk Nabi Ibrahim bina. Dan Nabi Ibrahim lah yang membinanya. Apabila selesai pembinaan, Nabi Ibrahim mendirikan dua solat, solat sunat, dan minta Allah menerima. Sepanjang pembinaan itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail duduk berdoa, semoga Allah terima amalan kami, semoga Allah terima amalan kami, semoga Allah terima amalan kami. Selepas itu Allah merakam doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan doa ini disunatkan untuk kita, disarankan untuk kita untuk membacanya selepas kita melakukan amal-amal soleh. Contohnya macam apa, haluan hari ini sedang buat persiapan MTP. Jadi dah habis MTP nanti, baca doa. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita dan menjadikan kita ini orang yang sentiasa melakukan amal soleh. Dan ini juga diterangkan dalam ayat yang lain, fa iza faraghta fansab. Bila kamu selesai daripada satu ibadah, maka segeralah untuk melakukan ibadah yang lain. Jadi begitu juga kita lepas ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah khusus yang lain pun kita boleh amalkan doa ini. Iaitu lepas solat ataupun lepas Rabbana ja'alna muslimaini lak. Jadi ulama antara yang dibincangkan adalah, apakah Nabi Ibrahim sebelum itu belum Islam lalu diminta untuk menjadi Islam? Tidak, tapi ini lebih kurang macam kita duk baca ihdinas siratal mustaqim. Orang kafir kata, ya, dia orang bukannya betul-betul dapat hidayah lagi. Bukan mereka clear lagi bahawa agama mereka itu adalah jalan yang lurus. Sebab itu mereka setiap kali berdoa, setiap kali solat, mereka akan minta jalan lurus. Tidak, bahkan kita minta Allah istiqamahkan kita di atas jalan ini. Jadi doa apa, Rabbana ja'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina, ini adalah doa Allah menetapkan hati Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Ismail di atas jalan yang Islam itu, menyerah diri kepada Allah. Dan minta juga pada zuriat-zuriat mereka untuk menjadi orang-orang yang menyerah diri kepada Allah. Wa arina, dan minta Allah tunjukkan kepada mereka bagaimana untuk mentaati Allah, bagaimana apa upacara ibadah dalam agama Allah ini, dan minta Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Sungguhnya Allah lah Maha menerima taubat dan juga Maha pengasih. Dan Nabi Allah Ibrahim minta lagi, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Jadi apa, Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah telah menyebut bahawa apabila Nabi Ibrahim minta Allah utuskan daripada kalangan mereka rasul dalam urusan mereka ini, adalah satu hin kepada
supaya Nabi Ibrahim ini memikirkan kalaulah orang luar datang mari ajak mereka, bukan daripada kalangan mereka, maka orang luar ini tidak akan rasa simpati seperti mana orang dari kalangan mereka kepada kaumnya. Orang luar ini tidak akan dekat di hati mereka seperti mana daripada kalangan mereka sendiri. Jadi Nabi Ibrahim minta Allah menghantar kepada mereka ini rasul daripada kalangan mereka supaya mudah untuk mereka menerima dakwah ini, supaya mudah untuk dakwah ini sampai kepada mereka, dan supaya Nabi ini bersungguh-sungguh untuk mengajak kaumnya. Jadi satu apa pandangan yang detail daripada Dr. Wahbah Zuhaili dalam perkataan minhum. Jadi hikmah daripada kalangan mereka itu adalah hikmah untuk dakwah itu lebih mesra, diterima, dan kesungguhan da'i itu lebih tinggi. Sebab tu kita boleh ambil juga doa ini untuk kita memahami kalau kita nak buat dakwah kepada non-Muslim ataupun kepada orang yang apa lain budaya daripada kita, lebih bagus untuk kita melatih da'i daripada kalangan mereka, kerana matlamat dakwah itu akan lebih dekat dan seni dakwah itu akan lebih sampai, kerana dia lebih memahami keperluan bangsa dia dan dia lebih dekat di hati bangsa dia, dan apa prejudis-prejudis ini semakin berkurangan. Dan tugasan yang Nabi Ibrahim sebut sini, yatslu alaihim ayati, untuk dibacakan ayat-ayatmu, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka kitab ataupun al-Quran lah pada umat kita ini, wal hikmah, dan hadis ataupun penerangan kepada al-Quran itu, wa yuzakkihim, dan mentarbiah mereka untuk menjadi semakin hari semakin baik, innaka antal azizul hakim, sungguhnya engkau lah yang tidak dapat dikalahkan dan engkau lah yang maha bijaksana dalam setiap tindakan. Jadi apa yang kita dapat simpulkan daripada perenggan ini, pertama, Allah Subhanahu Wa Taala merumuskan kepada kita tentang kisah hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Asas dia yang paling utama adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam memenuhi semua tuntutan Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Dan inilah perjuangan hidup kita, untuk menundukkan